Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholayta ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidun manjid seperti biasanya mari kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini Semoga selawat itu menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya Begitu juga untuk semua peor-peor tercintaku yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluargaku Semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya Oke, aku mau bercerita tentang yang terjadi tadi malam. Jadi ini aku <tuh> masih sedikit ngantuk ya. Tadi malam pulang malam <tuh> karena seperti yang apa yang aku bilang bahwa kami di Arimatia itu menangani kasus-kasus yang terkait dengan akidah ya. Baik di lapangan yaitu menangani kasus-kasus keluarga yang hubungannya dengan uh, akidah. Juga kalau di kampus-kampus itu kita mengadakan diskusi-diskusi uh, tentang akidah juga ya Artinya mari kita bicarakan secara akademis begitu ya uh, Kemarin malam itu uh, sampai pulang larut aku ya sekitar jam berapa itu Tetangga-tetangga sudah pada tidur semua <laughs> Sudah larut pulangnya ini juga masih agak ngantuk Itu pulang dari kerja lapangan ya jadi kami menghandling seorang keluarga dan keluarga ini keluarga mampu dan dan sangat mampu lah ya. Kalau dalam apa bahasa gampangnya itu kaya, kaya ya. Dan semua anak-anaknya itu sudah di persiapkan lah ya. Warisan-warisan berupa rumah, berupa ruko. Jadi jadi bisa dibilang ya, ya mampu bahkan sangat mampu dalam hal materi mampu, ya sangat mampu dan dan putra putrinya menempuh jenjang pendidikan yang bagus bahkan ada yang eh, jadi dokter ya sukses lah sukses dari sisi itu sukses dan bapak ini juga sosok yang asik kalau ngobrol dengan bapak ini orangnya belak belakan hampir hampir satu tipe kami sangat tekun beribadah ya sangat tekun beribadah menjaga sholatnya ya kerangka berpikirnya pragmatis <laughs> ya hampir sama dengan aku gitu ya <tuh> tadi malam kami bersilaturahmi ke rumahnya terkait dengan apa yang sedang Dialami oleh mereka, ya, sebuah cobaan yang begitu berat, ya, salah satu dari anaknya, yaitu putrinya sedang ada masalah, ada masalah, ya. Jadi begini, sekarang putrinya itu dalam tanda kutip, ya, itu ada gejala-gejala untuk menjadi murtad. Ya. Kemarin kami duduk bersama mendiskusikannya secara uh, kekeluargaan gitu sampai seorang ibu-ibunya itu bilang selama, kami, selama ini tidak pernah mengalami ujian, kegelisahan, penderitaan seberat ini bahkan tidak punya duit pun saya tidak ada masalah gitu. Itu itu ibu itu ibunya gitu. Meskipun kita tahu dia dan aku tahu dia orang kaya ya. Ya. Jadi artinya penderitaan ujian yang sekarang ini mereka hadapi itu amat sangat berat bagi mereka ketika sang putri ada gejala menjadi murtad gitu ya. <tuh> dan semua upaya telah dilakukan baik upaya lahir ya lewat eh, apa pertemuan-pertemuan dengan teman-teman apa ini yang harus bisa kita eh, lakukan itu sudah dilakukan oleh orang tua beliau ya bapaknya ini ya beliau sudah melakukan itu dan lewat doa-doa juga ya karena bagaimanapun kita tidak bisa eh, meninggalkan doa ya karena doa itu adalah senjata kita ya dalam menghadapi sebuah permasalahan ya jadi te berdoa tetap berusaha tetap sudah dilakukan dan kita lihat memang <tuh> gimana ya satu keluarga itu karena kemarin bukan dengan bapak ibunya saja tapi ada saudara saudara juga dan mereka semua dalam suasana susah gelisah tertekan karena ada salah satu dari anggota keluarga mereka eh, yang dalam tanda kutip gejala untuk menjadi murtad begitu. Ini yang 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 gejala murtad ini itu pintar ya, pintar. Pintar karena pendidikannya juga eh, bagus ya. Cuman kan ini pintar dalam hal ilmu-ilmu apa ya kalau aku apa namanya breakdown itu ilmu-ilmu sekolahan ilmu-ilmu umum tetapi apakah dia juga pintar dalam ilmu-ilmu keagamaan tentunya Islam nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan juga ya di sini yang aku perlu sampaikan kepada semua pewar-pewarku terutama orang tua hati-hati hati-hati terhadap anak-anak anda pergaulan anak-anak anda karena kalau dari informasi yang kemarin ini akibat pergaulan di kampus pergaulan di dunia maya ya di dunia maya sehingga dia mengalami apa yang kita sebut tadi dalam tanda kutip gejala menjadi murtad hati-hati ya dan dari pelaporan itu yang disampaikan kepada kami, ada sosok laki-laki ya yang menginformasikan ke dia bahwa agama Islam itu keras, radikal begitu. Dia mengajukan dia si laki-laki ini ya, mengajukan kepada teman perempuan ini ya, anak bapak yang mau murtad ini ya. Sebuah hadis tentang kata pukul, diksi pukul. Nanti aku bacakan hadisnya bahwa anak-anak itu, kalau enggak mau sholat, itu dipukul begitu ya. Tetapi yang jadi masalah, akhirnya mereka berpacaran. Ini loh, yang aku agak sulit memilah, apakah dia murni menjadi masuk dalam perangkap gejala murtad itu karena salah memahami diksi pukul karena dia sendiri tidak belajar tentang Al-Qur'an makanya mari anak-anak kita itu kita bikin familiar dengan Al-Qur'an supaya dia mempunyai sebuah pemahaman yang benar sehingga bila ada pemahaman tentang Al-Qur'an yang tidak benar dia justru bisa mendakwahkan ulang membenarkan pemahaman yang benar kepada orang yang akan mempengaruhi dia Begitu seharusnya, ya. Eh, di tengah jalan, mereka berpacaran. Jadi, aku agak sulit. Apakah dia masuk dalam perangkap gejala murtad itu murni karena gagal memahami diksi pukul itu, atau memang sudah ada rasa cinta yang berat ini ketika sesungguhnya pukul itu? Yang disampaikan ke dia dari sebuah hadis tentang bagaimana uh, anak supaya mau sholat itu hanya sebagai bumbu saja, tapi pada dasarnya mereka memang sudah saling cinta. Nah, kalau ini yang terjadi ya memang agak berat perjuangannya, tetapi kan harus kita lakukan karena apa? Orang kalau sudah jatuh cinta, kata gombloh itu ya almarhum gombloh, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia merupakan seniman musik ya, pekerja musik, seniman jalanan yang sangat terkenal ya. Kalau sudah cinta itu tai kucing itu rasa coklat. Gitu loh. Makanya cinta itu bisa membuat kita itu terjerumus dalam sebuah lembah kesalahan kalau kita sendiri tidak bisa menempatkan cinta Cinta itu akan membutakan kita, maka ada kata-kata bilang cinta buta itu, ya, itu ada lagunya Kus Plus juga menceritakan seperti itu. Nah, si putri ini, putrinya saudara kita ini, apakah dia masuk dalam gejala karena percintaan sehingga masuk gejala murtad, atau memang dia salah memahami diksi pukul karena sebagai orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, yang kedua, eh, merasa aman dengan pergaulan anak-anaknya. Tidak ada masalah, tiba-tiba terjadi seperti ini. Coba gimana? Jadi yang aku Sampaikan kepada kalian semua PRP sebagai orang tua, hati-hati, hati-hati terhadap pergaulan anak-anak kita. Yang pertama, yang kedua, pahamkan kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, karena kalau dia sudah paham Al-Qur'an dan Al-Hadis ketika dia diberi informasi oleh temannya di di mana informasi itu salah dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis, anak kita justru bisa menyampaikan informasi yang benar sebagai jawaban atas informasi yang dia terima dari kawannya. Tetapi kalau anak kita sendiri tidak paham, akhirnya anak kita akan termakan oleh informasi yang salah itu yang disampaikan oleh temannya. Jadi permasalahannya itu di situ ya. Di situ. Tetapi dari permasalahan permasalahan yang ada itu akan menjadi rumit lagi kalau sudah ada eh, cinta, pacar, kekasih ini agak sulit karena cinta itu buta gitulah e, gampangan menyampaikannya ya oke okay. sekarang kita akan fokus coba bagaimana kita memahami diksi buta dulu ya eh sorry diksi pukul ya cinta buta terpengaruh cinta buta ini aku puasa jadi nggak mm, ada kopi no kopi ya Bagaimana kita memahami diksi buta? Eh sorry, <laughs> salah salah ngomong karena nggak ngopi ini. Ya, diksi pukul ya. Coba kita lihat Al-Quran ya. Aku dari Al-Quran dulu nanti baru ke hadis karena stressingnya hadis ya yang disampaikan oleh teman lelakinya itu. Kita lihat di Al-Quran surat An-Nisa ya surat 4 ayat 34 Begini Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki atau suami itu pelindung bagi perempuan Nah ini tegas ini Lelaki itu pelindung bagi perempuan Makanya lelaki nanti akan dimintai pertanggungjawabannya Atas yang dipimpin yaitu istri ya dan juga anak-anaknya Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka Atas sebagian yang lain Maksudnya hubungan suami istri ini ya dan karena mereka laki-laki ya telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat ya Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada Karena Allah telah menjaga mereka Artinya dalam suasana eh, hubungan rumah tangga Suami istri yang baik ya Oke aku lanjut Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusu Nusu itu apa ya Nusu itu tanggung jawab, tanggung jawab antara suami dan istri. Tapi yang di sini yang dibicarakan laki-laki eh, ketika dia mengkhawatirkan nusu terhadap istrinya, ya. Jadi istrinya itu nusu itu tidak tidak melayani, gitulah ya, gampangnya ya, tidak melayani sebagaimana bagaimana istri itu harus melayani suami. Ya gampangnya itu. Eh, Biasanya pagi-pagi membuatkan kopi kok nggak mau buat kopi biasanya nggak e, masak sarapan ini nggak mau masak sarapan kira-kira e, e, gampangnya seperti itulah jadi tapi intinya nusu itu tanggung jawab suami istri ya jadi kalau ada diksi seperti ini perempuan-perempuan maksudnya itu istri-istri yang kamu khawatirkan akan nusuknya. jadi kita e, mengkhawatirkan e, tanggung jawab dia sebagai istri kita gitu ya jadi nusu itu sebetulnya Uh, Gampangnya itu tanggung jawab suami istri yang yang seharusnya itu dilakukan gitu loh ya maka hendaklah kamu beri nasihat jadi pertama istri kita itu kita nasihati ya beri nasihat kepada mereka kemudian langkah kedua tinggalkan ya tinggalkan di tempat tidur artinya pisah ranjang itu sebagai sebuah pertanda bahwa ada sesuatu ya sesuatu kamu tuh jangan gitulah gitu ya tadi sudah di, diomongin ya sudah dinasehatin terus pisah ranjang kalau itu belum mempan juga baru dan pukullah mereka istri-istri itu ingat tetapi jika mereka menaatimu janganlah kamu mencari-cari kesalahan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah maha tinggi maha besar Ingat, Kalimat ini harus dipahami secara holistik, secara utuh satu ayat ya. Bahkan kalau bisa secara satu perikop sehingga tidak salah dalam memahami diksi pukul itu. Di bagian ujungnya ada kata-kata begini ya. E, janganlah kamu laki-laki maksudnya mencari-cari alasan untuk menyusahkan perempuan-perempuan kita, istri-istri kita. tidak boleh, enggak boleh. Jadi bagaimana kita memahami diksi pukul itu? Ya. Memahami diksi pukul itu ada dua. Ada dipahami secara harapiah, ada dipahami secara metafora. Kalau secara harapiah itu bukan pukul yang memukul itu menimbulkan sebuah cedera. Fisik menimbulkan bekas. Kan kadang-kadang ya kita tahu lah ya. Di, di, media sosial itu di dikasih gambar di mana perempuan tuh dihajar sampai lebam seperti mukuli maling gitu ya matanya bengkak yang sampai aduh nggak pantas itu terus ayat ini ditempelkan gitu sebagai penjelasnya itu kan sesuatu yang salah bukan pukul seperti itu ini pukulan-pukulan yang 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 itu tidak menyakitkan hanya sebagai untuk memperingatkan kamu itu jangan begitu dan itu pun tahapan dari mulai nasihat ya terus pisah tidur terus memukul Contohnya pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan itu bisa dengan katakanlah dengan lidi atau dengan apa ya. Hanya hanya sekedar sebagai sebuah pertanda saja. Kalau pukulan-pukulan itu dipahami secara harafiah artinya benar-benar memukul. Ya. Tapi ingat ada juga nanti pemahaman pukulan itu dipahami secara metafor ya. Nanti kita kita lihat di di berikutnya ketika kita bicara tentang hadis. Pukulan-pukulan secara harafiah itu memang ada, seperti kita lihat di surat 1 surat 38 ayatnya 44 begini. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia ya. Ini cerita tentang Kanjeng Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ini memang kita agak agak rancu kalau kita tidak paham uh, uh, behind screen dari uh, ayat ini ya. Jadi ketika kita sama-sama tahu itu tertulis di dalam apa? Bible ya, di Perjanjian Lama juga, di Perjanjian Terakhir yaitu Al-Qur'an itu dikisahkan juga ya tentang Nabi Ayub itu kan nabi yang diuji dengan sakit ya sakit kulit ya seperti sakit kulit gampangnya gitulah ya. Kalau di Bible tuh seperti sakit kulit gitu ya. Yang yang itu sangat membuat Kanjeng Nabi Ayub menderita bahkan sampai eh, menyendiri jauh dari keluarga karena sakit yang yang tiada henti-hentinya. Tapi ada sebuah kata-kata indah dari Kanjeng Nabi Ayub itu kalau aku baca di Bible yang itu sangat mengena dalam pikiran dan apa jiwaku itu sebuah kata begini ketika Nabi Ayub itu kan Nabi Ayub kan sakit terus ada yang menggoda dia gimana ini kamu itu kok sakit sakit aja kamu tuh masih setia kepada Allah gitu Nabi Ayub menjawab dengan sebuah jawaban yang yang sangat istimewa sekali apa jawabannya apakah kita akan menerima yang baik baik saja dari Allah sementara kita tidak akan mau menerima yang buruk buruk dari Allah coba Coba kalau kata-kata ini kita masukkan dalam kesadaran kita dan dalam hati kita. Apakah kita akan menerima yang baik-baik saja dari Allah sementara kita tidak mau menerima yang buruk-buruk bagi Allah? Ini artinya apa? Ujian itu ada dua. Ujian dalam sesuatu yang menyenangkan yang kita anggap baik. Dan ujian yang tidak menyenangkan yang kita anggap buruk. Nah ujian itu bisa dua kemungkinan. <tuh> Seperti aku sekarang kan lagi diuji dengan kondisi yang seperti ini ya. Itu itu tentunya kalau mau sih ujiannya itu yang enak-enak sajalah diujian dengan bahkan eh, sahabat Umar pernah pernah berkata minta diuji dengan yang enak-enak. Jadi kalau kamu kaya itu juga ujian, kalau kamu miskin dalam kepapaan ya, sampai rumah aja nggak nggak punya, itu juga ujian. Nah, Nabi Ayub mengencarkan kepada kita lewat Bible ya. Apakah kita akan menerima ujian yang enak-enak saja? Sementara ujian yang, yang tidak enak, tidak mau. <tuh> kan ini sebuah perundangan yang dalam. Jadi, aku juga belajar mimpel dan ketika itu bersesuaian dengan Al-Quran, aku terima. <tuh> ya, oke. Nah, di sini... Di sini dipahami secara harapiah. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Ayub sudah nggak diopeni sama istrinya dan dia hidup sendiri dengan sakit yang dia derita, Nabi Ayub pernah pernah kelepasan omong begitulah ya yang di sini dikatakan sumpah. Kelepasan omong nanti kalau aku sembuh istri-istri kamu, kamu istriku maksudnya, istrinya Nabi Ayub kamu tak pukul nanti kalau aku sudah sembuh. Itu pernah ya bayangkan ya dal dalam sebuah penderitaan yang begitu Panjang sakit yang tidak ada sembuh-sembuhnya, sakit kulit pada waktu itu, sehingga dia ditinggalkan oleh semua keluarganya. Itu tingkat emosional kan bisa memuncak, dan itu manusiawi sekali. Kalau Kanjeng Nabi Ayub sampai kelepasan ngomong, nanti kalau aku sembuh, kamu tak pukul gitu. Nah, dan setelah Nabi Ayub sembuh, dia teringat dengan kata-kata itu, "Maka eh, diperintahkan begini ya, dan ambillah seikat rumput ya." Dengan tanganmu ada yang menterjemahkan itu rumput ada yang apa diksang itu bisa diterjemahkan juga uh, ranting ya. Dengan tangan lalu pukullah dengan itu dan jangan engkau melanggar sumpahmu karena Kanjeng Nabi Ayub sudah terlanjur bersumpah gitu loh. Jadi itu harus dilaksanakan. Maka hati-hati ya jangan terlalu gampang uh, bersumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar dialah sebaik-baik hamba sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, ini dipahami secara harafiah memukul benar-benar dan itu pun memukul dengan rumput atau dengan ranting. Artinya bukan pukulan yang itu menyebabkan secara fisik dia e, sakit atau menderita yang sampai lebam-lebam. Tidak, -lebam. tidak begitu, ya. Jadi makanya pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita diracuni dengan diksi pukul, "Oh, itu agama Islam, agama keras, radikal, itu main pukul saja." Anak-anak kita bukannya menjadi korban, tapi malah bisa balik menjelaskan cara pemahaman yang benar kepada teman-temannya yang yang akan meracuni eh, akidah anak-anak kita. Karena pergaulan sekarang kita tidak tahu, internet 24 jam anak kita bisa akses. Kita tidak bisa jaga mereka. Oke, sekarang kita fokus tentang hadis, karena... Eh, Katakanlah pasien gitu ya, pasien yang kami uh, handling tadi malam itu diberi hadis, bukan diberi Al-Quran ya. Hadisnya sepertinya yang ini karena itu tentang sholat. Katanya, gitu ada kandeng Nabi mengatakan begini: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat usia sepuluh tahun." dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah ini bagaimana cara kita orang tua mendidik anak. Pertama, 7 tahun disuruh sholat. Yang kedua, kalau udah 10 tahun dipukul. Yang ketiga, nggak boleh tidur bareng. Jadi tidurnya sudah pisah antara bapak, mama, dan anak gitu ya. Nah yang perlu kita kaji di sini adalah diksi pukul. Karena hadis ini yang dikasihkan kepada pasien tadi malam itu lalu di justice ini loh Islam ini keras tukang main pukul. Gitu. Orang tua memukuli anaknya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita memahami hmm, diksi pukul ini? Ingat ya, kita harus bijak dalam memahami arti kata uh, memukul itu kan arubiunya doroba. Doroba itu memukul ya. Tapi doroba ini punya banyak arti. Gitu loh ya, punya banyak arti. Pertama, Orang yang berjalan ya, berjalan itu juga dinamai memukul bumi. Itu itu dikatakan memukul juga orang berjalan itu, memukul bumi, ya. Yang kedua, mendendangkan lagu ya. Itu memukul-mukul telinga, mendendangkan lagu itu memukul, itu juga memukul, ya. Terus dalam keseharian kita misalkan begini. Oh, dia terpukul dengan ucapan eh, bosnya, ya. Misalkan dia selama ini di kantor kerjanya kurang produktif atau kurang baik atau terlalu sering bolos atau terus dinasihati bosnya ya atau seorang mahasiswa ya yang 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 sering bolos lalu dipanggil oleh eh, dosennya ya terus di, diberi nasihat terus oh dia sekarang merasa terpukul dengan kata-kata dosennya atau dari kata-kata bosnya atau nasihat dosennya atau nasihat bosnya itu terpukul dengan kata-kata jadi memukul itu tidak harus dengan fisik dengan kata-kata pun kita bisa uh, memukul dan orang bisa terpukul ya sedangkan kancing nabi Nawab itu kita tahu itu selalu lembut terhadap anak ya nabi-nabi itu lembut ter kancing nabi saya itu juga lembut terhadap anak ya kalau kita lihat di, 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 di perjanjian baru itu Ya. Begitu saja kancing Nabi Muhammad itu lembut. Aku pernah sampaikan kepada kalian bagaimana kancing Nabi Muhammad mengimami sholat id dan sekitar itu dia keluar dan mengambil seorang putri ketika di samping masjid itu dia sedang menangis. Lalu ditanyain kenapa ternyata dia yatim piatu ditinggal bapaknya yang gugur dalam peperangan dan ibunya yang tak kemana. Akhirnya dibawa pulang itu putri dan dikasihkan kepada Bunda Aisyah untuk merawatnya. Jadi Jangan dibayangkan pukul itu terus dihajar sampai aduh kacau kacau lo gitu ya Nabi itu justru menegur anak-anak yang salah itu perlu waktu Kapan anak-anak itu bisa diajak berpikir berdialog Jadi kalau salah nggak langsung ditegur ndak ya Jadi tolong dipahami kata e, memukul itu ditempatkan pada proporsi yang benar ya Jangan selalu dipahami seperti mana Dipukul yang itu menyakiti sampai lebam-lebam, mencelakakan fisik tidak ya. Jadi kita kalaupun mau, mau dipahami secara harapia ya, bagaimana kita menasehati anak dengan pukulan itu di kalaupun itu secara harapiah, itu dipahami pukulan yang tidak menyakiti fisik. Kalau memang secara harapiah, tapi aku bilang pukulan ini bisa dengan metafora. Kalau seperti gerah itu kan ya sudah nggak pantas kalau aku pukul dia sudah SMA. Ya, tapi tetap aku pukul. Mukulnya dengan apa? Dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Gerah itu leh, ayo sholat leh. Terutama anak-anak kita kalau subuh ini kan paling repot. Ya, jadi jangan dipukul itu terus dipahami. Pakai tongkat bisbol atau pakai Kayu singkong atau pakai apa namanya itu yang 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 bambu yang itu intinya terus mencelakai dia terus sampai fisiknya lebam lebam ke dokter jangan jangan ya karena banyak varian-varian eh, bagaimana memahami diksi memukul seperti yang telah aku sampaikan tadi oke sampai di sini eh, ngobrol pagi kita kali ini semoga ini bermanfaat dan aku closing dengan sebuah eh, pesan ya kepada orang tua ya hati-hati terhadap pergaulan anak-anak anda jangan anda selalu merasa aman karena anak-anak anda itu seperti lepas di belantara liar seperti aku ya aku itu tidak bisa menjaga gerah itu satu kali 24 jam enggak dia sekarang sudah pegang handphone kita sama-sama tahu dari internet itu apapun yang dia mau dia bisa akses Artinya apa? Kita harus memberikan kesadaran terhadap anak-anak kita agar dia sendiri bisa mengerti mana yang baik dia akses, mana yang tidak baik. Mana yang pantas dia akses, mana yang tidak pantas. Karena kita tidak mungkin menjaga anak-anak kita 1 kali 24 jam. Jadi anak-anak kita kita bangunkan kesadaran ya mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia supaya dia sendiri melindungi dirinya. Hati-hati memilih teman dan itu harus kita kontrol. Berikutnya Bagaimana anak-anak kita itu, kita pahami agama Islam, hadis, Al-Quran, itu harus familiar. Dan biarkan anak-anak kita bertanya kepada kita, kalau ngerti dijawab, kalau nggak ngerti, ya nanti orang tuanya belajar kepada yang lain, bisa tanya gitu ya. Kan juga kadang-kadang anak-anak kita sekarang kan cerdas-cerdas, tidak jarang anaknya tanya, bapak mamanya juga, ya karena nggak mau ngaji atau karena memang pertanyaannya canggih, sehingga nggak bisa jawab. Ya nanti orang tuanya, bapak mamanya tanya kepada yang ngerti, sehingga bisa menjelaskan. Ya itu pesan dari aku intinya seperti dua tadi itu perhatikan pergaulannya kontrol ajari anak-anak kita terhadap keilmuan islamnya itu yang, yang yang berupa edukasi ya terhadap uh, quran dan hadis ya itu dari aku dan sampai ketemu kembali uh, di ngobrol-ngobrol berikutnya Bismillahirrahmanirrahim pagi yang cerah ayo aku juga berharap kalian semua meraih rezeki rezeki yang barokah yang dengan rezeki barokah itu kita bisa terus meraih kehidupan ini ya dengan tetap taat kepada gusti allah yang kang mohong agung bismillahirrahmanirrahim alamin.